Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan spoiler cerita Donghua berjudul Peerless Battle Spirit. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan kompetisi untuk menjadi murid sekte Xuanling. Chinan yang bertarung pertama berhasil mengalahkan musuhnya yaitu Qin Xiao. Semua tetua dan semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena ternyata kekuatan Chinan benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Selain itu, jenius terkuat keluarga Pang yaitu Pang Rulong juga telah memasuki arena kompetisi. Dia berhasil mengalahkan musuhnya yang berasal dari keluarga Qin. Bahkan dia melakukan pelanggaran dengan menendang musuhnya hingga tewas mengenaskan di luar arena. Meskipun para tetua yang berasal dari keluarga Qin protes, tapi kedua utusan sekte Xuanling tidak mendengarkannya. Bahkan si praktisi pria Bai Heng berkata bahwa dalam kehidupan seni bela diri perlakuan seperti itu emang sangat wajar. Jika tidak ingin dipukuli atau disiksa, maka seorang praktisi harus menjadi yang terkuat. Nah geng, akan seperti apakah kelanjutan alur cerita spoiler Peerless Battle Spirit? Wokelah geng, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Qin Changkong kemudian berkata bahwa sepertinya tetua Bai Heng harus memberikan pelajaran kepada keluarga Pang yang telah berbuat pelanggaran dengan mewafatkan seorang praktisi yang berasal dari keluarga Qin. Namun Bai Heng tidak memperdulikan perkataan tersebut. Dia kemudian berkata bahwa saat ini tetua Bai Heng sangat menantikan penampilan Qin Changkong yang merupakan seorang jenius dari keluarga Qin. Mendengar perkataan tersebut, Qin Changkong nampak sangat gembira karena dia diakui oleh tetua Bai Heng dan kemungkinan dia akan diangkat menjadi murid di sekte Xuanling. Qin Changkong berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan tetua Bai Heng. Changkong berpikir jika dia nantinya diterima menjadi murid di sekte Xuanling, maka dia akan memimpin keluarga Qin. Sementara itu di tempat lain, tetua Xiao Xingku memperkirakan bahwa perwakilan dari keluarga Qin akan kalah pada kompetisi kali ini. Karena dia juga mengetahui ada seorang jenius hebat yang berasal dari keluarga Pang, yaitu Pang Rulong. Beberapa saat kemudian, tetua mengumumkan bahwa pertandingan berikutnya adalah Qinan melawan seorang murid yang berasal dari keluarga Pang, yaitu Pang Yu. Terlihat tidak lama setelah itu, mereka berdua pun sudah ada di atas arena kompetisi. Pang Yu dengan sombong memerintahkan Qinan untuk menyerah saja sebelum dia memukulinya. Namun hanya dengan satu tebasan saja, Qinan berhasil mengalahkan si Pang Yu. Qinan berkata bahwa dia sependapat dengan Pang Rulong, bahwa yang lemah pasti akan dibantai alias diwapatkan oleh yang kuat. Melihat itu, Pang Li dan Pang Rulong nampak sangat marah karena seorang muridnya diwapatkan oleh MC kita Qinan. Bahkan tetua Bai Heng juga marah ketika melihat kelakuan Qinan yang dengan sengaja mewapatkan murid dari keluarga Pang. Jadi kelihatan geng, memang dari awal tetua Bai Heng memihak kepada keluarga Pang dan ingin melenyapkan semua anggota keluarga Qin. Tetua Bai Heng kemudian berkata bahwa berani sekali Qinan melanggar peraturan kompetisi ini. Saking marahnya, tetua Bai Heng sampai-sampai dia mengeluarkan energi spiritualnya yang menyelimuti tubuhnya. Qinan kemudian berkata bahwa dia tidak melanggar aturan, karena dia juga mendengar sebelumnya bahwa menurut tetua Bai Heng kematian sangat diwajarkan di dunia seni bela diri. Mendengar perkataan tersebut, tetua Bai Heng nampak semakin marah karena dia merasa dipermalukan. Sebuah energi kekuatan besar berkumpul di udara dan sepertinya akan menimpa kepada MC kita Qinan. Sepertinya geng, tetua Bai Heng berniat untuk mewapatkan Qinan yang berdiri tenang di tengah-tengah arena. Namun tidak lama setelah itu, energi yang berasal dari Bai Heng diblokir dengan mudah oleh tetua Xiao Xingku. Xiao Xingku memerintahkan Bai Heng untuk menghentikan kelakuannya. Karena sekarang yang telah melanggar aturan adalah Bai Heng yang malah ingin mewafatkan calon murid di sekte Xuanling.
Bai Heng sangat kesal dan marah karena Xiao Xingku turun tangan untuk membela Chinan. Meskipun kesal, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut kepada tetua Xiao Xingku. Di sisi lain, MC kita Chinan memperkirakan di dalam hatinya bahwa Bai Heng telah berkolusi dengan keluarga Pang. Dia sepertinya ingin membela keluarga Pang dan menyingkirkan keluarga Chin dari kota Lin Sui. Namun dia juga sekarang mengetahui ternyata tetua Xiao Xingku lebih adil dan tidak condong sebelah atau membela keluarga lainnya. Beberapa saat kemudian, tetua Xiao Xingku memerintahkan mereka semua untuk kembali melanjutkan kompetisinya lagi. Pang Li nampak sangat marah dan dia bertekad ingin mewafatkan Chinan yang telah mewafatkan salah seorang dari anggota keluarganya. Pang Rulong yang ada di sampingnya segera menenangkan bapaknya. Dia berjanji ketika nanti dia bertemu di atas arena dengan Chinan, dia akan membalaskan dendam anggota keluarganya yang telah wafat. Tidak lama setelah itu, pertandingan kembali dilanjutkan lagi. Dan tetua mengumumkan bahwa pertandingan kali ini adalah Chinan melawan Pang Huo. Singkat cerita, mereka berdua telah kembali berada di tengah-tengah arena. Chinan nampak tenang-tenang saja, namun baru saja dia bertarung, tapi sekarang dia harus kembali bertarung lagi melawan murid dari keluarga Pang. Pang Huo yang ada di tengah arena, dia nampak ketakutan dan gemetar karena sekarang dia telah mengetahui kekuatan Chinan. Dia melihat sebelumnya murid yang berasal dari keluarga Pang juga berhasil dikalahkan hanya dengan satu tebasan saja. Tidak lama setelah itu, Pang Huo yang ketakutan langsung mengaku kalah di depan semua orang. Tapi geng Chinan dengan kejam mewafatkan kembali murid yang berasal dari keluarga Pang meskipun dia telah mengaku kalah. Sehingga membuat Patriark Pang Li semakin marah karena sebagian murid keluarga Pangnya banyak yang wafat di tangan Chinan. Patriark Pang Li berkata bahwa dia akan membalaskan 100 kali lipat dendam ini nantinya kepada Chinan. Chinan yang ada di atas arena, dia tidak takut sedikit pun dan berkata bahwa ini semua adalah pembalasannya karena sebelumnya Pang Rulong telah mewafatkan sebagian murid dari keluarga Chin. Chinan menambahkan bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mendengar itu, Pang Rulong semakin marah saja dan dia ingin segera menghadapi Chinan. Dia bertekad jika nantinya ketemu dengan Chinan dalam pertarungan ini, dia akan mewafatkannya. Chinan yang ada di atas arena malah menantang jika Pang Rulong berani, maka hadapi saja dia di atas arena untuk baku hantam dengannya sampai mati. Mendengar itu, amarah Pang Rulong semakin meledak-ledak dan ingin segera baku hantam melawan Chinan. Bahkan setelah itu, Pang Rulong yang tidak kuat menahan emosinya langsung menyerang kepada MC kita. Namun sebelum serangan tersebut menimpa kepada Chinan, tetua pemimpin kompetisi langsung berkata, jika seseorang melakukan serangan selain di dalam kompetisi, maka akan didiskualifikasi. Sehingga Pang Rulong pun menghentikan serangannya karena takut didiskualifikasi meskipun dia nampak sangat marah. Singkat cerita, pada akhirnya tetua mengumumkan bahwa babak pertama dalam kompetisi ini telah selesai. Dan praktisi yang lolos ke dalam babak selanjutnya adalah Xin Dalong, Xin Xiangling, Xin Changkong, Pang Rulong, dan juga yang terakhir MC kita Chinan. Semua tetua yang ada di sana sangat terkejut karena perwakilan yang berasal dari keluarga Pang hanya seorang yang lulus ke babak selanjutnya, yaitu Pang Rulong. Sedangkan empat lainnya berasal dari keluarga Chin semua. Namun Patriark Pang Li nampak sangat pede bahwa anaknya pasti akan mampu mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, Pang Rulong terus memprovokasi Chinan dengan berkata bahwa dia akan mengalahkannya di babak berikutnya. Chinan yang mendengar tantangan dari Pang Rulong, dia tidak takut sedikit pun karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Pang Rulong hanya berada di ranah martial spirit tingkat 6. Chin Changkong juga memprovokasi Pang Rulong dan dia menganggap enteng kepada Pang Rulong. Menurutnya keluarga Pang hanyalah sampah karena hanya seorang yang lulus ke babak selanjutnya. Pang Rulong yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia tidak takut sedikit pun kepada semua sampah yang berasal dari keluarga Chin. Chin Changkong yang mendengar itu, dia malah menjadi marah dan mengeluarkan energi spiritualnya. Hadeh geng, padahal si Changkong berniat memprovokasi si Pang Rulong, tapi malahan dia yang kepancing emosi. Beberapa saat kemudian, tetua pemimpin kompetisi kali ini mengumumkan bahwa pertandingan berikutnya adalah Pang Rulong melawan Chin Changkong.
Mereka berdua pun kemudian berdiri di tengah-tengah arena kompetisi. Pertarungan di antara mereka berdua nampak sangat seru. Namun singkat cerita, pada akhirnya Pang Rulong mengeluarkan Martial Spirit senjata tingkat 6. Melihat itu, semua tetua yang ada di sana nampak sangat terkejut karena mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Pang Rulong benar-benar sangat kuat. Bahkan Chin Tieba juga dapat merasakan bahwa kekuatan Pang Rulong jauh berada di atas anaknya. Dia sangat khawatir jika anaknya akan wafat dan kalah dalam pertarungan kali ini. Beberapa murid yang berasal dari keluarga Pang nampak sangat gembira karena bos mereka benar-benar telah memiliki kekuatan Martial Spirit tingkat 6. Di sisi lain, Pang Rulong tertawa gembira karena dia sangat pede akan dapat mengalahkan Chang Kong dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Pang Rulong juga menyatakan dirinya bahwa dia adalah jenius nomor 1 yang ada di kota Lin Sui. Di sisi lain, tetua Bai Heng juga tertawa gembira karena Pang Rulong memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bai Heng berkata kepada Xiao Xingku bahwa murid yang bernama Pang Rulong sangat layak menjadi murid sekte Xuan Ling. Xiao Xingku kemudian menjawab bahwa dia juga mengakui ternyata kekuatan Pang Rulong sangat hebat dan layak menjadi murid sekte Xuan Ling. Chin Tian dan para tetua lainnya yang berasal dari keluarga Chin, mereka semua sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Pang Rulong mampu mengeluarkan jiwa bela diri Kaisar tingkat 6. Bahkan pada saat ini Chin Chang Kong yang berada di atas arena juga gemetar dan ketakutan ketika melihat kekuatan Pang Rulong. Chin Chang Kong kemudian meminta kepada tetua Bai Heng untuk segera menghentikan pertarungan ini karena dirinya berada dalam bahaya. Namun sebelum itu, Chin Chang Kong segera mengeluarkan kekuatan Martial Spirit harimaunya yang langsung beradu dengan kekuatan Martial Spirit Pang Rulong. Ledakan terjadi dan Chin Chang Kong kalah dalam baku hantam tersebut. Namun tiba-tiba Martial Spirit Pang Rulong menyerang lagi dan akan menimpa kepada Chin Chang Kong. Akan tetapi sebelum Martial Spirit tersebut menimpa Chin Chang Kong, dengan cepat Patriark Pang Li menghentikan pertarungan tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan spoiler berikutnya.